Namanya siapa nih, Om? Halo, gua Swan dari Pondok Pinang. Nah, ini spek mobilnya tipe apa, tahun berapa nih, Om? Ini tipe E Matic tahun 2019. Oke. Nah, ini kenapa, Om, sampai pengen upgrade pakai cover engine, terus transmissionnya juga digantikan dengan SRI? Ya, kalau cover engine supaya jaga dari batu, air, terus binatang-binatang yang masuk ya. Jadi kita bisa aman di jalanan. Iya, dari Hondanya memang nggak dapet, tapi di sini kita langsung bisa dapet. Ya, oke, okay. Original pasti. Klakson karena ini mobil sehari-hari dipakai istri, jadi dia mau yang lebih gagah lagi klaksonnya nih. Gitu. Betul, biar bisa apa namanya, kalau macet-macet bisa kedengeran. Oke. Terima kasih banyak. Next project racun-racun bulan depan siap kesini lagi. Makasih banyak, thank you Om Bobi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobi Spek Rare Item ya. Upgrade mobil lagi dan lagi guys ya. Jadi di sini kita kedatangan customer. Nih Omnya yang pakai baju merah nih yang bawa mobilnya. Ini spek mobilnya adalah Honda HR-V tipe E facelift 2019 guys. Ini bukan yang special edition ya, ini masih yang tipe E biasanya guys. Tapi di sini mobilnya lumayan cukup baru. Ini bulan 6 ya 2019. Jadi di sini ada upgrade di bagian eksterior semua. Itu yang pertama adalah ya, kalau teman-teman ngelihat HR-V udah didongkrak gini ya pasti udah tahu lah ya diapain. Ya jadi ini kita pasangin cover engine. Jadi mobil HR-V ini dia belum ada cover engine guys di bagian mesin utamanya. Under cover engine ya, di bagian bawah dari mesin utama itu dia belum ada cover engine. Nah ini lagi on proses pemasangan cover engine. Terus yang kedua itu adalah upgrade klakson guys. Karena klaksonnya ini kalau nggak salah mereknya Mitsubo. Itu bunyinya nggak semaco klakson SRI guys. Nanti coba kita dengerin. Tapi kalau klakson tadi berhubung cover engine-nya tadi kan habis yang di Kemayoran, jadi kita ngambil harus ke Kemanggisan dulu. Gudang kita di Kemanggisan soalnya. Ya kan, jadi kita ambil dulu. Dan sementara itu juga klaksonnya dipasangkan udah jadi, ini sekarang juga cover engine-nya udah jadi guys. Langsung aja kita coba lihat ke bawah yuk. Nah, coba kita lihat ke bawah, ini teman-teman bisa cek. Nih guys, tuh udah kepasang cover engine-nya ya. Tuh teman-teman lihat, ini yang tadinya bolong nih guys. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu atau baru beli HR-V yang tipe E, tipe S, ataupun yang special edition sekalipun, dia belum ada cover engine gini guys. Tuh teman-teman bisa cek. Ya, jadi sekarang cover mesinnya udah tercover ya. Mesinnya udah tercover dengan cover engine. Gitu. Ya, ini tadi bolong nih, gede nih bolongnya nih tadi nih. Sekarang udah enggak ada lagi bolongannya gitu. Ini sistemnya pemasangannya plug and play dan brandnya juga original Honda, guys. Bahannya plastik dan plat, jadi bukan fiber atau bukan buatan. Nah, ini kalau dari atas kayak gini. Tuh ya, lebih jelas lagi kalau dari atas. Ya, jadi ini mobilnya udah keburu kena debu nih, guys, mesinnya. Jadi ntar paling dicuci aja. Ya udah aman semuanya pokoknya. Oke, nah nanti kita tinggal coba bunyi klaksonnya. Bunyi klaksonnya itu gimana? Nanti kita dengar. Mudah-mudahan di video kedengeran ya bunyi klaksonnya. Nah ini ada orang lain juga. Ini yang ngelihat pemasangan dari kita. Ya ini yang punya mobil yang baju merah nih soalnya guys. Nah sekarang kita cobain untuk klaksonnya ya. Kita semoga denger nih kalau di video. Ini projectnya udah banyak banget guys. HR-V yang pasangin cover engine kayak gini. Coba bunyiin klaksonnya, Wi. Maaf Om ya, bunyi klakson Om. Nah, oke. Siap. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bunyi klaksonnya. Klakson SRI, guys, yang konsep. Jadi itu paling tinggi klaksonnya. Jadi bunyinya nyaring dan padat gitu, guys. Bukan cempreng ya, beda ya cempreng sama nyaring. Nyaring dan padat bunyinya gitu. Oke, jadi kalau project untuk HR-V ini udah beres semua, cover engine udah terpasang dan udah aman. Jadi Omnya bisa bawa keluar kota, jadi parkir di pinggir jalan atau dimanapun lebih aman lagi, karena tikus udah kita udah meminimalisir debu dan tikus masuk gitu guys ya. Oke, jadi sekian aja video dari saya. Bagi teman-teman yang masih belum puas dengan video ini, bisa cek aja di YouTube Bobi Spek Rare Item HR-V. Itu banyak nanti muncul yang pasang cover engine dan lain-lain lah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.